Assalamualaikum, selamat pagi rakan tugas Iza. Apa khabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, baik ya. Di hujung minggu ini macam-macam juga aktiviti kita ni percaya turut diadakan, bukan hanya berangkat menubuhkan untuk peringkat kampung, mukim, tetapi ada juga pengunjung-pengunjung dari luar daerah ni akan bertumpu ke daerah Temburong, khususnya di Pekan Temburong ni Izzah ya. Dan lazimnya apa ya, antara lain yang selalunya dilakukan di sana ni? Ya, alhamdulillah seperti yang Ketani sedia maklum ya, setiap hujung minggu di daerah Temburong akan diadakan tamu mingguan dan ya. Alhamdulillah pada masa ini juga saya mendapat info ya dari rakan yang ada di sana ya pada ketika ini. Alhamdulillah pada masa ini Majlis Perundingan Kampung Menengah juga turut serta ya dalam sama-sama untuk menjual hasil satu kampung, satu produk yang dihasilkan oleh MPK Kampung Menengah. Alhamdulillah ya. Kita berkongsi sama-sama untuk hari ini ya. Jadi kepada bos kita yang ada di luar daerah pastinya mahu ni melihat apa jua hasil mereka ni. Betul ya. Saya percaya pelbagai sebenarnya yang lebih nyorang kita ni dikenali kalau produk 1K1P bagi Kampung Senukuh adalah mi kuning ah. Kalau barangkali Kampung Menengah, apa pula produk 1K1P-nya perlu datang ke daerah Temburong pagi ini khususnya Izzah ya. Baik, kita akan serahkan dulu rakan kita di sana untuk bersama berkongsi bahan. Silakan. Ya, terima kasih Muammar dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesediaan habis kita menantikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun juga perancangan dan kegiatan yang akan habis kita laksanakan pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Selamat berhujung minggu kami ucapkan kepada habis kita. Manfaatkan hujung minggu Auda dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. Dan kepada habis kita yang belum lagi ada perancangan pada hari ini bolehlah berkunjung ke daerah Temburong kerana pada hujung minggu akan diadakan tamu mingguan Temburong bertempat di tamu aneka Temburong. Jadi sudah pastinya banyak keperluan yang boleh Auda dapati apabila Auda berada di sana. Dan alhamdulillah pada masa ini Majlis Perundingan Kampung Menengah juga turut serta ya dalam tamu mingguan Temburong dengan hasil satu kampung, satu produk mereka iaitu mini karipap. Jadi Auda boleh mendapatkan mini karipap dari Majlis Perundingan Kampung Menengah. Dan Auda seterusnya, apa kata kita terlebih dahulu menyaksikan bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan hasil produk komuniti. Kita saksikan bersama. Dalam usaha mempromosikan gaya hidup sehat melalui amalan mesra alam dan lestari komuniti Full Brunei, buat julung kalinya mengadakan Community Farmers Market. Acara telah pun berlangsung di Kompleks Bumi Putra Pekanbangar, daerah Temburong. Lebih 10 vendor tempatan yang terdiri dari penjual makanan minuman, pertukangan turut serta dalam acara tersebut. Eco-ponics Garden. So Eco-ponics Garden ni ia mengumpulkan komunitinya. So diorang akan panggil apa nama komuniti untuk memperkenalkan produknya lah. So salah satu produk terbarunya adalah biskut nasi lemak. So ini adalah dengan kerjasama Ideal Marketing, diorang ingin mencari resipi baru. So terciptalah biskut nasi lemak ani. Jadi apa rasanya ni? So ani untuk ani macam yang merah ani sambal, yang hijau pandan. So dalam yang merah ani ada sambal nasi lemak tu, aku campur sekali lah dalam tu. Kami dari Moist Hito, and then kami for today kami bawa jenis minuman lah, mocktails namanya. Ia punya jenis minumannya lah. And then usually kami ada bawa berjual makanan pula. Tapi kalau untuk macam pop up apa ni, memang kami dah bawa makanan lah. Makanan untuk macam arah kami punya kedai saja.
Perisa-perisanya ada, usually kami ada 7 ke 8 jenis lah. Tapi kalau macam untuk pop-up-up-up, nang kami bawa 5 jenis makanan saja, minuman saja. And then kami ada mojito, kami ada passionate, ada iOS, ada pina colada, and then ada fruit punch, butter beer, and then adalah lagi usually, tapi kami dah bawa for pop-up lah. Temburong, sejujurnya kami ini first time pulang, kira macam pop-up di Temburong. Awal-awal kira akan mencubalah melihat macam mana usahanya, tapi alhamdulillah boleh tahan lah. Macam ada juga ramai juga orang yang datang melihat, anda tahu lah kami canang dah expect seramai macam ni. Anang kami, to be honest, low expectations pulang ni. Tapi melihat orang datang apa, macam alhamdulillah lah. Okay, assalamualaikum. Saya Chris Carmilla daripada Chris Carmilla Creation, Crispy Crunchies dan The Puyuza. Hari ini kami ada menyajikan jualan seperti keropok Crispy Crunchies, keropok Halia, rolls and cheese ball, yache dalam bahasa Korea, artinya keropok sayur yang ada sos dan macam-macam lagi. Dan terdapat juga produk lain seperti curry puff, don't worry no curry, and popiah mac and cheese. Ya, yes, selalunya curry puff memang ada curry, tetapi kerana kami mahu membuat satu kelainan supaya kanak-kanak pun dapat menerima untuk memakan jenis curry puff yang ada curry ada. Alhamdulillah, sangat bersyukurlah kerana di sini sambutannya luar biasa juga dan dapat diterima daripada pelbagai lapisan masyarakat. Acara merupakan salah satu inisiatif Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui Community for Brunei bagi membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana di negara ini, termasuk di daerah Temburong, untuk berdaya saing sekaligus mengukuhkan lagi perniagaan mereka. So the Community Farmers Market ini, kira it's part of an initiative that we do at Community for Brunei. So Community for Brunei, it's a virtual marketplace initiated by BIBD to help SMEs. So whenever we do Farmers Market ini, so usually we focus on promoting the vendors. So the theme apa different actually. Setiap kali we have acara cuman ini, so we have for this month for example, it's environmentalism. So we try to promote environmentalism in a way that we tell the consumer, kalau kan beli barang di sini, you bring your own products, you bring your own containers apa, so it cuts on wasting stuff like that lah, cuma tu. At the same time, some of the vendors sini bukan sih semua F&Bs, but we have macam thrift store sini, and we even have macam Ecoponies, who's actually quite famous for that part of sustainability jola. So that's what we are doing here at the farmers market. Masa kami fikirkan pasal environmentalism ini, mana yang paling gam? So we thought, okay, Temburong yang ada, it's where it's famous for rainforest kan, so it just makes so much sense to have it here, because that's where people always talk about when they talk about nature, when they talk about wildlife, and it's also the first time juga kan for kami sini to do an event di sini, so we thought it was a good challenge lah to see how we can pull in the crowd to also promote Temburong, yeah. Dalam tinjauan kami, ke acara tersebut jelas membuktikan bahawa acara yang diadakan julung kalinya menjadi perhatian dan persinggahan orang ramai untuk berkunjung ke daerah Temburong. Rasanya alhamdulillah berkembang maju, lagipun ramai sudah datang kemari, lagipun jabatan sudah buka. Itulah. Kami datang untuk jalan-jalan saja. Alhamdulillah boleh curry puff adalah. Memang ini adalah kami agak juga. Anda belum tahu, kami saja berjalan kemari. So, sama kawan-kawan. Alhamdulillah masa ini kembang maju, daerah Temburong pun penyerang. Apa tu, syok sudah datang. Alhamdulillah lah. Dari pandangan mata kasar, kita boleh menyaksikan bahawa acara seumpama ini jelas memberikan pemandangan bagi perniagaan yang lebih sihat serta memberikan keselesaan kepada para peniaga, penjaja dan pelanggan dengan kawasan yang lebih luas serta dapat meningkatkan iklim perniagaan yang lebih mesra untuk semua pihak sekaligus menjadikan Temburong Permata Hijau sebagai destinasi pelancongan.
Ya, alhamdulillah. Oleh itu dia tadi kita telah pun menyaksikan bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan hasil produk komuniti. Alhamdulillah ianya mendapat sambutan ya daripada orang ramai, bukan saja dari dalam daerah malahan dari luar daerah juga ya turut serta berkunjung ke daerah tempurung untuk menyaksikan sendiri. Alhamdulillah di kesempatan itu juga dengan adanya acara seumpama ini, secara tidak langsung Ketani Jua mengetahui apa hasil produk daripada anak-anak tempatan kita ni. Jadi syabas dan tahniah ya kepada mereka yang pada masa ini belia-belia sudah berani untuk mencaburi dalam bidang perniagaan. Baiklah Audia, dengan bahan dan juga maklumat yang telah pun kita kongsikan, setakat di sini saja dulu kami dapat bersama dengan Audia. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan sekarang kami serahkan kembali bersama Muammar dan Sarina. Silakan.